Duh. Astagfirullahaladzim, awas pak, tutup. Ah, papa tutup. Ah, papa gimana sih tutup? Ini keganjel. Aduh, ah, papa. Ada ular kobra gede banget itu. Mau masuk lewat jendela tuh, ah. Papa gue udah deg-degan banget. Ah, namanya ular kobra ya, takut lah. Ya kita kan orang lagi dapat begini mau ngerekam. Kok ngerekam, biarin aja kan kelihatan. Ya, kelihatan. Baliknya. Awas deh mata, Dek. Awas, Dek. Hati-hati, Dek. Kok bisa ke sini dia? Ngeri ya. Pakai api. Gaya. Deh, awas deh ya. Hati-hati. Takut nyerang. Tangkap kepalanya. Udah bebas. Mereka orang jauh gitu. Oh, bahaya nih kalau anak kecil. Makanya kalau malam makanya jangan keluar. Geret. Wah, keluar deh. Gede mah, udah tua mah. Duh, awas masih gigit sama semburan. Nah, itu. Takut, ya Allah. Itu sih motor, makanya kalau yang selip-selipan gitu. Selip-selipan apaan sih, orang nggak tahu. Baru tahu ada ular di sini. Ada pak, waktu itu juga ada di lubang situ kan, ada di tanah ada ini, lubangnya kan lama, dulu masih kecil, sekarang udah gede. Tuh ini kelihatan pak ya, gue rekam lu. Awas dek, hati-hati dek. Aduh, nangkep mah gak boleh. Jangan ditangkep ya, takut. Awas kena semburan. Ngunci. Awas ngamuk tuh, gede. Astagfirullahaladzim. Ih, jalan ke sana ya, mau keluar dia. Oh, buat mainan. Awas nyembur. Ade so tau dan tuh emang bisa nangkap lu deh. Emangnya Panji deh. Kalau Panji gak apa-apa mah. Ade pernah nangkap katanya di kerjaan dulu lagi makan. Konsentrasi, fokus. Dah, langsung masukin di karung. Ya Allah. Aduh. Lihat. Astagfirullahaladzim. Insya Allah, Ade dapat itu. Hati-hati ya, Dek. Ya Allah, Dek. Kamu bisa nangkapnya, Dek. Jangan kesini. Ya Allah. Ntar dulu.